Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Pasukan rudal taktis Rusia kembali merilis sebuah video yang menunjukkan bagaimana rudal balistik taktis Iskander-M diluncurkan untuk menghancurkan fasilitas militer strategis Ukraina. Tak banyak keterangan yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia mengenai rilis dari video ini. Kementerian Pertahanan Rusia hanya menulis bahwa pasukan rudal strategis Rusia terus bekerja untuk menetralisir dan menghancurkan objek-objek militer angkatan bersenjata Ukraina. Kita dapat melihat pada video bagaimana operator dari rudal Iskander mempersiapkan rudal mereka, kemudian memasukkan koordinat target mereka dan meluncurkan rudal mengerikan itu. Tapi yang pasti, jika menggunakan rudal sekelas Iskander-M, sudah tentu target itu bernilai tinggi dan strategis. Dan itulah rilis terbaru dari Kementerian Pertahanan Rusia yang masih penuh misteri. Berikan komentar Anda.